Halo sobat-sobat, ketemu lagi di Kreatekus Indonesia. Salam sobat-sobat. Jadi kali ini setelah sekian lama gak ketemu, aku bakal nge-review lagi nih teman-teman. Nge-review rokok. Ini, kelihatan gak? Rokok sat, tapi gak kelihatan ya. Gara-garanya ini aku nge-reviewnya malam-malam. Terus malam-malam terus apa? Cahayanya gak proper, gak bagus, cuma dari lampu doang. Jadi kita langsung buka dulu aja ya. Ngomong-ngomong, rokok saat ini rokok dari daerah Jawa Timur, teman-teman. Daerah Jawa Timur, Pasuruan lebih tepatnya. Jadi kalau teman-teman dari daerah Pasuruan, monggo, apakah sudah pernah coba apa belum? Coba komen di bawah seperti biasa. Nah, nih. Ngomong-ngomong, aku dikirimin yang PUD atau yang emang bener-bener buat review. Yang tidak untuk dijual. Kemasannya seperti itu, teman-teman. Kelihatan enggak kira-kira? Oh, kelihatan ya, gelap soalnya. Jadi rokok saat ini keren teman-teman. Rokok saat ini termasuk golongan rokok rokok saat ini termasuk golongan rokok kretek non filter. Jadi ini kreteknya nggak ada filter. Jadi bungkusnya ini warnanya hitam, tulisan SAD SHAD, terus logonya ada gambar apanya, gambar burung di atasnya. Terus nikotin sama tarnya, ini kemasannya ini kayaknya kebalik deh, soalnya nikotinnya 35 mg itu kan nggak mungkin. Jadi ini tuh nikotinnya ada 1,7 sama tarnya ada 35 mg ya, sedangkan sih untuk golongan rokok kretek non filter tuh. Terus bukaannya itu keren teman-teman, ini bukaannya nggak, kalau biasanya rokok-rokok biasa kan dia buka gini ya. Terus ini tuh bukanya dari samping. Jadi teman-teman sebenarnya bisa kayak gini doang. Ini teman-teman aluminium foilnya disobek aja dikit gitu ya. Nah, dibuang ini aja. Nah, terus teman-teman bisa, duh, nggak bisa kalau kayak gini soalnya masih full. Teman-teman bisa ambil sebatang nih. Jadi kayak gini. Jos lah. Ini set. Ambil. Terus ini. Nah, ini sekilas mirip rokok-rokok terkenal. Ya teman-teman tahu lah ini mirip apa, kak. Ininya apa namanya? Listnya warna kuning, terus ada garis pembatas warna hitam, terus rokok ada tulisan lagi SAD. Ini desainnya yang bagus, teman-teman. Desainnya bagus banget sama inovatif lah. Terus nggak malu-maluin. Ini termasuk keren loh untuk rokok rokok kretek dan filter tuh, bungkus kemasan seperti ini. Terus ini aku mau ngicipin kopi dulu biar tambah syahdu. Ini ngomong fokus gak sih? Coba bentar. Spin lah. Barusan. Ini enteng banget teman-teman. Semuanya padat, lembut, terus empuk kalau istilahku tuh. Jadi emang nggak terlalu kempot banget, nggak terlalu kempot banget sama nggak terlalu ampang. Jadi tiap sedotannya tetap dapat rasa gurihnya, manis, manis tembakau ini bukan manis papir sih. Ini kalau boleh nyebutin merek sih, teman-teman tahu 456 lah. Ini kayak versi KW Supernya, tapi ini memiliki cita rasa sendiri kayak. Ini tuh menurutku lah jauh lebih gurih daripada yang itu. Terus ini kayaknya ukurannya lebih gede deh. Apa sama ya? Tapi menurutku ini lebih gede sih. Ya khas-khas rokok kretek non filter lah. Ini ujungnya gede terus tambah kecil gitu. Sedotannya padat banget. Empuk banget. Terus kalau teman-teman mau nyobain ini tuh, ini sayangnya baru ada di sekitar Jawa Timur Pasuruan teman-teman. Terus
Bali sama Ternate kayaknya. Jadi emang belum tersebar luas, tapi ini produk legal, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ngerokok-rokok ini. Terus harganya nih, sebentar, aku lihat dulu, aku lupa soalnya. Harganya tuh kisaran lah 9.000 sampai 10.000-an teman-teman di daerah Pasuruan itu. Jadi menurutku isi 12 batang, harga cuma 9.000, isi 12, kemasan keren. Ini sih worth it banget. Akhir bulan, rokok ini masih rasa keren sih. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu dulu sih. SKT ya, SKT teman-teman aku lupa sampai nyebutin. Kalau rokok non filter non rokok kretek non filter tuh SKT maksudnya. Aku lupa. Ini aku dikirimin yang TUD. Emang buat review doang. Emang keren. Rasanya enak, wadahnya keren. Aluminium foil emas juga bagus. Sayangnya emang kalau aluminium foilnya cuma segini tuh kayaknya kurang bisa jaga tembakaunya tau. Tapi ini emang menurutku teman-teman jangan nyobek kayak gini ya. Takutnya nanti hambar rasanya kalau udah kelamaan nggak cepet habis. Ini kesalahan sih sebenarnya, harusnya nggak gini. Apalagi tambah kopi. Ini rokok yang cocok buat nyantai di pagi atau sore hari. Santai karena ini rokoknya non filter, jadi emang habis lamanya. Lama habisnya maksudku, kebalik. Ini di teras tau kayak gini loh. Surga dunia banget untuk menutup hari sore setelah kerja, menikmati. Enak banget teman-teman. Jadi langsung menilai aja kayaknya, karena ini tuh teman-teman perlu nyobain sendiri langsung karena emang enak. Harga 9.000, 12 batang, rasa kayak gini, kemasannya istimewa menurutku. Jadi ini 8 kalau dari aku sendiri. Setengah batang rasanya nggak berubah. Ini setengah batang ini. Kelihatan nggak? Wih, jadi gitu aja teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman selanjutnya mau di review rokok apa lagi, komen di bawah seperti biasa. Kalau suka dengan video ini monggo di like. Kalau tidak suka ya di dislike, gak apa-apa. Kalau memberi kritikan atau masukan yang membangun monggo komen juga. Terus kalau teman-teman belum subscribe, subscribe dong biar gak ketinggalan berita terbaru dari Kretekos Indonesia. Begitu ya teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman tetap harus saling menghargai rasa. Aduh aku lali tagline ya teman-teman. Saling menghargai rasa, budaya, sejarah, nilai tentang apa yang sudah ada. Salam Sobat Sebat.